ini kita akan melihat mak-mak atau ibu-ibu yang sedang pelatihan membuat kue dan roti. Nah, kita tinjau aja langsung. Mari kita lihat. Bu apa ya? Lydia Martita. Bu Lydia. Lydia. Bu Lydia. Ini Bu Lydia, ibu-ibu kita ini dilatih untuk membuat kue dan roti, kan? Right? Iya. Ya. Sebelum donat itu dibentuk. Iya. Mengapa merounding ya? Iya, menggunakan fermentasi yang kedua. Fermentasi pertama kan yang besar tadi udah kita potong. Iya. Iya. Setelah itu yang kedua kita rounding. Kita tunggu 15 menit. Setelah itu baru kita bentuk. Nah, lakukan fermentasi satu lagi. Oh, nama kuenya apa nih? Donat, Pak. Donat. 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 Ini mesti ditimbang ya, ini ditimbang dulu. Iya, Pak. Kalau nggak ditimbang, nanti ini ada yang besar, ada yang kecil, ada yang apa. Dan kalau kita timbang, semuanya akan rata. Bu Lydia, pelatihannya apa aja menu-menu yang dilatih gitu? Buat banyak, kue apa aja? Banyak, kita... Insya Allah menu yang ditampilkan, menu yang banyak diminati oleh masyarakat. Nah, contohnya apa? Seperti donat, ya. Pizza, nanti kita akan belajar, brownies bakar dan brownies kukus, ketapang dengan sarabi, banyak macam lainnya. Oh, banyak macamnya. Iya. Jadi setiap hari kita akan usahakan belajarnya dua resep, atau kita waktu masih ada, kita akan tambah satu resep lagi, tiga resep. Dua resep per hari. Hari ini resepnya? Hari ini kita buat donat meses. Donat meses. Ketapang. Ketapang. Kek pandan. Iya. Iya, Pak. Karena ibu ini bersemangat, Pak. Ada semangatnya? Waktunya, semangat, Pak. Ya. Jadi waktunya banyak berlebih, kita tambah lagi gitu. Ilmu. Tapi pakai seragam ya, Bu, ya? Iya, seragam. Ada sekolah aja. Saya ada sekolah. Tambah lagi. Ya? Tambah lagi seragamnya. Oh, tambah lagi seragamnya. Ya, jadi baru dua. Seragam jalan deh, Pak. Jadi setelah ini juga ada alat untuk... ini oven untuk pembakaran roti, kue bolu atau cake, banyak lagi, Pak. Seperti pizza, kita menggunakan ini juga. Pizza juga. Pizza, roti, kue bolu. Ini pelatihnya berapa hari, berapa lama, Bu? Selama 20 hari, Pak. Oh, lama juga ya? Iya. Bisa nggak ibu-ibu ini meninggalkan suami? Bisa. Yang penting dapat ibu, kan? Iya. Suami khusus malam ini, Pak. Oke, okay, aku juga lihat ini. Kebanyakan ini Bu Lydia, ini dibulatkan, terus ya. Kemudian. Setelah ini kita diamkan 15 menit sampai dia matang. Iya. Setelah ini kita tunggu dulu. Tunggu supaya enggak kering. Ya. Tunggu 15 menit, baru kita bentuk. Setelah dibentuk, kita biarkan lagi 15 menit. Oh, bentuk goreng. Jadi prosesnya yang lama. Prosesnya lama, tapi enak ya. Enak. Ibu-ibu ini semangat, jadi semangat. Nah, semangat. Gimana, Bu? Bagus enggak programnya? Bagus! Jadi yang pertama ini, kemarin sih sudah, Bu, ya? Kemarin buat kue apa, Ibu? Roti manis. Kemarin roti manis. Roti manis. Yang satu. Ya, saya lihat foto-fotonya cukup menggairahkan juga kuenya. Gimana nih, Ibu? Namanya? Bu Fitri, Pak. Bu Fitri, gimana tanggapannya Bu Fitri dengan adanya program pelatihan kue roti ini? Sangat bagus dan sangat membantu bagi kita ibu-ibu untuk membuka peluang usaha sendiri. Tapi kalau bisa memang dilanjutkan, Bu, ya? Iya. Dilanjutkan bisa. Mungkin bisa bentuk kelompok usaha bersama atau kooperasi. Nanti kita bantu juga mungkin marketingnya melalui marketplace yang jual online tuh. Ya. Rata-rata sehari-hari kerjanya apa ya sebelum ini? Mama, ibu, mama. Jualan juga, Pak. Ya, Bapak kasih dulu. Hah? Jualan dan bantu dulu, mah. Apa ya? Oh, ya, jualan di... Masih berkembang, Pak. Ada lontong, ya, pecel, ya. Gitu ya. Corona ini ekonomi gimana, Bu? Kena corona juga? Kena. Nah, inilah antara lain solusinya. Kalau seandainya ibu-ibu bersemangat terus, nah, tentu harapan kita yang ini ya. Dari setelah pelatihan ini bisa ditindaklanjuti untuk bisa berjualan, kan begitu? Iya. Nah, di samping minimal untuk kue hari raya pere. Nah, dapat ilmunya. Tapi ibu-ibu Lelinya bagus enggak ininya pelatihannya? Bagus sekali, Pak. Ramah enggak, Pak? Ramah. Ramah dan dekat. Iya, ya. Dia memiliki sertifikat juga buat kue dan roti. Bisa pilih ilmu.
Baik. Nah, besok lagi Bu, apa lagi nih Bu Lili? Besok rencana kita buat manual, Pak. Manual. Kita buat notis secara manual. Notis secara manual. Kita tambah 6 orang saja. Bahan-bahannya hari ini kita kan buat tim pandan. Jadi ada gula. Gula dengan santan. Ini SP dan pasta. Kita menggunakan telur, mentega dengan tepung, dengan tepung susu ya Pak, dari campur. Dan ini peralatan juga diberikan kepada ibu secara gratis ya. Iya Pak, peralatan BLK. Rata-rata hasilnya selama ini setelah latihan dampaknya kemana? Alhamdulillah biasanya mereka udah bisa bawa kue tempat ketua atau penjual atau lima pesanan. Alhamdulillah jadi ada penambahan pengetahuan ya, ya. Bu, itu Ibu, saya izin dulu ya, tetap semangat, tetap jangan boleh menyerah karena COVID. Kalau seandainya Ibu semangat, kami tentu juga bersemangat untuk kita pikirkan program lanjutannya. Nah, tepuk tangan dulu untuk Bu Lili. Ya kan? Itu ya mungkin dapatan pembukaan tidak hadir. Nah, mudah-mudahan kita tetap lancar dan berjalan. Dan ibu dapat pengetahuan untuk gue minimal untuk mintuo besok gue kan. Ya, nah itu artinya yang jualan lewat online. Dan sudah ada yang pesan begitu. Jadi bentuknya bagus, dia prosesnya higienis, higienis itu sehat gitu kan. Dan rasionya itu pun juga bersaing. Sebenarnya ibu-ibu kan tidak kalah dengan toko-toko atau pabrik yang lain, enak. Nah, yang penting selaku toko, yang penting kemampuan itu ada gitu. Setuju enggak? Setuju. Itu penting Bu ya. Tetap semangat dan tidak boleh kalah oleh COVID. Betul kan? Ya. Tetap pakai masker. Ya. Ya Bu ya. Ya. Ya Bu. Kalau bisa dibuat alat. Nah, iya. Itu yang kita coba indikasikan. Kita evaluasi juga sama Ibu Lili nanti dengan dinas terkait. Nah, bagaimana tidak lanjut dari ini. Ya, setidaknya memang ini ada niat baik dari kami biar minimal ibadah lah bagi kita bersama teman-teman. Ya. Nah, kita berharap kita bisa meningkatkan kualitas pendapatan awak itu. Ini kan memang jualannya lewat online, lewat permintaan-permintaan yang terbatas gitu ya. Nah, kita berharap ini bisa bermanfaat bagi awak-awak bersama uni ibu-ibu dan ada risiko itu. Oke. Yang mahal itu bedo, Pak. Enggak ada lalanya. Kompor ada kan? Masak kompor. Ya, itu yang kita coba indikan. Kita akan pantau lagi ya Bu Lili bagaimana perkembangannya, tapi memang mengarah ke situ sehingganya memang betul-betul mandiri. Nah, ketika ibu mandiri nanti bisa disampaikan juga pengetahuan ilmunya ke saudara-saudara yang lain. Nah, itu harapan awak itu sama. Nah, Pak Lura ada acara di acara 17 Agustus sama. Kita lagi gurunya, Pak. Ya? Nah itu dia, pakai honor kan? Oke, itu patah kita hari ini dan semoga bisa memotivasi dan inspirasi bagi kita semua. Demikian, bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu kesempatan.